Seramai 124 orang pelajar cemerlang daripada keluarga asnaf fakir dan miskin telah menerima biasiswa zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MAWIB, Datuk Akbar Samon, terdapat 11 skim zakat berjumlah 2.05 juta ringgit diberikan kepada pelajar terpilih bermula dari peringkat rendah sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Jelasnya, usaha ini adalah untuk melahirkan lebih ramai golongan profesional Islam dalam pelbagai bidang. Sebenarnya pemilihan kami dibuat adalah telus bergantung kepada had kifayah keluarga mereka. Jadi apabila PRR itu melepasi ataupun bersamaan dengan had kifayah, mereka layak menerima bantuan. Jadi kalau ikutkan dari segi normal, kita tidak contoh kita tidak mengira pendapatan satu orang. Kita akan mengira pendapatan isi keluarga dan tanggungan-tanggungan keluarga tersebut. Tambahnya, MAWIB komited membantu golongan asnaf fakir dan miskin keluar dari kemiskinan melalui pendidikan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan biasiswa Baitulmal Pelajar Cemerlang dalam negara kepada 55 orang penerima biasiswa dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Labuan. Terima kasih banyak kepada pihak MAWIB kerana memilih saya dan rakan-rakan yang lain untuk menerima biasiswa MAWIB kerana ini satu inisiatif yang baiklah untuk membantu kami yang kurang berkemampuan untuk sambung belajar dan rasa apa yang orang-orang yang berkemampuan rasa.